Iya, ini. Jadi kita sebagai gambaran secara umum dulu, kalau misalnya masih bertanya-tanya nonfiksi itu kategorinya apa saja? Nonfiksi sangat sangat banyak sekali ya turunan dari nonfiksi. Tapi ini saya kasih 6 contoh nonfiksi yang memang paling populer di Indonesia secara secara urutan penjualan penjualan buku di toko buku, buku offline maupun di toko buku online. Penjualan paling banyak adalah sebenarnya nomor satu. Sebenarnya harusnya agama Islam populer untuk penjualannya, yang memang banyak dicari orang di berbagai macam toko buku. Nah, dari semua yang saya tampilkan di sini, semuanya butuh pengecekan, semuanya butuh pengecekan data yang cara untuk mengeceknya kadang-kala berbeda-beda ya, sesuai dengan kategorinya gitu. Sains populer misalnya, sains populer cara pengecekannya memang harus benar-benar editor harus tahu di mana dia bisa mengecek data ini gitu kan secara benar gitu ya, jangan sampai hanya sekadar mengandalkan okay, googling aja di Google gitu kan atau di mesin pencarian lainnya, kemudian menemukan fakta yang kredibilitas dan apa namanya kebenaran keabsahannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paling gampang kalau untuk mengecek data sains populer, cek di data di website resmi dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga terkait. Misalnya kalau tema sekarang yang lagi banyak atau lagi populer itu kan tema, atau misalnya kita konteks saat inilah gitu tentang pandemi COVID ini gitu kan. Ketika misalnya teman-teman diberikan pekerjaan editing tentang buku nonfiksi tema COVID dan harus mengecek data-data yang ada di sana, maka website pertama yang bisa jadi rujukan tentu adalah website resmi dari pemerintah gitu kan. Kemudian kedua website dari WHO misalnya, atau di WHO itu kan ada referensi ya, di WHO itu memberikan beberapa list di mana kita bisa mendapatkan informasi resmi terkait dengan pandemi COVID ini. Dan saran saya adalah rujukan utama adalah dari sana gitu kan, kita meng-cross-check data tentang statistik dan sebagainya.